Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala syedina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Kali ini channel Kendil Ireng sedang berjalan-jalan dan sekaligus ziarah wali yang ada di kota Kendal, yaitu tepatnya di Desa Pekuncen. Makam waliullah tersebut bernama Sunan Abinowo atau dikenal dengan Pangeran Benowo. Makam waliullah yang satu ini tidak pernah sepi daripada pengunjung atau peziarah dari berbagai daerah. Kali ini saya bertemu rombongan dari daerah Pekalongan. Saya mencoba bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Mbah Sunan Abinowo tersebut. Ada salah satu dari pengurus makam atau takmir masjid menceritakan sedikit banyak sebenarnya makam atau Sunan Abinowo itu menurut beliau adalah salah satu daripada putra dari Joko Tingkir. Dia lari dan bertapa di sebuah gua yang bernama Gua Kukulan. Kenapa dia melarikan sampai daerah sini? Karena Mbah Sunan Abinowo konon tidak mau dijadikan raja sebagai penerus daripada Joko Tingkir atau Mas Karebet, yaitu Raja Pajang. Masjid itu kayak gini. Aku salah satu. Aku di calon banting barang. Jadi nanti ada yang ada. Aku ada keting. Aku suka. Saya ngerti. Coba tingkir. Putranya coba tingkir. Nek Joko Tingkir niku kan saya Mataram ya, Pak. Eh? Nek Joko Tingkir Mataram nama Majapahit. Mataram nama Majapahit ya. Gue bakal masuk ke ujung masuk ke kene kan Raja Pajang nek Joko Tingkir kuwi den apa den Karebet den Mas Mas Karebet den Tingkir ratu ratu kali ini jadi kan pada tiga ratus jadi tahu ini malah ini kepulang kan ini ayo kompeten dengan gua kepulang. Anak sing ngerti pasti sapa, Pak? Biyen sih nani ilmu iminan kae panjaluk pengutip ngaruh ke susu mati, Pak. Oh, lah kuwi malah kan ora diturun-turunke ceritane kan akhirnya kan nek wis pedhot ngono kuwi. Biyen iminan kan tau lepas tau Jerman kene. Kulo teh nanti beri kini apa kita ada kulo di perkenalan ini cukup pulang kami. Apa yang tadi bisa kita kumpulan yuk pegandro kedua pengilan yuk anak kabinan. Oh no bunga nih kan. Kayak ini kan ya ngekol kan ya maju pak didol kan karangnya. Kutipan ini. Kesusu mati. Gimana paraan Mbah Buruncing? Oh, iso ana hubungane karo Mbah Buruncing. Saya dulur ya. Iya orang kecil. Orang dia ngundang ini nanti kan secara kopi. Nah, Mbah Mumin paham Mbah Mumin. Kala itu Kerajaan Demak bertahta Pangeran Sutawijaya yang terkenal dengan nama Jaka Tingkir yang merupakan putra dari Kebu Kenongo.
Pangeran Sutawijaya memiliki putra yang bernama Pangeran Benowo atau Sunan Abinowo. Para praja dari Pajang menyarankan agar Pangeran Benowo menjadi Bupati Pajang. Tetapi Pangeran Benowo tidak mau. Pangeran Benowo lebih memilih menyebarkan syiar agama Islam, dan beliau tidak menginginkan tahta, sehingga beliau ngoyoworo atau berkelana. Dalam perjalanannya, Pangeran Benowo bersemedi di sebuah gua. Posisi bersemedinya tidak selayaknya orang bersemedi. Beliau bersemedi dengan cara duduk bersila, tetapi posisi bersemedinya seperti orang duduk dingin, orang yang disebut ngekukul. Maka sampai sekarang gua tempat bersemedinya Sunan Abinowo diberi nama Gua Kukulan. Beliau bersemedi selama bertahun-tahun. Menurut cerita, Masjid Sunan Abinowo merupakan masjid tertua kedua setelah Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, benda-benda pusaka peninggalan Pangeran Benowo masih asli dan tersimpan di masjid tersebut. Benda-benda tersebut antara lain berupa mimbar, sumur segi empat di bawah tanah, dan mustaka masjid yang istimewanya yaitu sebuah gentong. Menurut cerita dari beberapa sumber, gentong itu atau gentong yang ada di Masjid Sunan Abinowo merupakan gentong perempuan, sedangkan pasangannya adalah gentong laki-laki yang berada di Masjid Agung Demak. Agar gentong tersebut tidak menemukan pasangannya, maka sampai sekarang terpisah. Dikisahkan dulu sebelum Indonesia merdeka, bahwa Presiden pertama I.R. Soekarno bersama Hasyim Asy'ari, M. Abdul Hamid, dan Menteri Agama Republik Indonesia pertama pernah sholat Jumat di Masjid Sunan Abinowo ini. Di batas desa Pekuncen dan desa di Kecamatan Gemuh mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Putri. Dahulu sungai tersebut tepat di belakang masjid. Dikisahkan oleh sesepuh desa, konon dengan tombak Pangeran Benowo, sungai tersebut bisa digeser ke arah barat dan sekarang menjadi antara Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Gemuh. Dahulu di daerah Kendal belum ada desa selain desa Pekuncen ini, sehingga desa selalu berada di urutan pertama dan merupakan desa tertua di Kabupaten Kendal. Lah nek iki gentong iki njipuke kok ndi? Wis kok sumur kuwi. Heeh. Kuwi asli peninggalan. Peninggalan Basuna. Lah kan terusane peninggalan. Lah iso dijebong ya, sampeyan nek dijebong yo pecah, wonge jegur. Tapi kok nek opo kok mesti nek setiap paling mesti ono tinggalan gentong, Pak. Yo ku ya, Pak. Ceritanya kan biar kok tengok dewe kan lagi. Ceritanya biar kok tengok kali Albutri kayak kumpil kan di Pana Sangon. Berarti ini boyo bicara emakku biasanya kumpil gitu di Pana Sangon. Kalau di Pana Kumpil parahnya sebulannya gendong. Nanti kali ini kali Albutri jaman dia jalan untuk ini pulangnya enggak duduk di waktu ini agar aja duduk sampai terus waktu ini
Nah, para pemirsa, penonton channel Kendali Irang yang terhormat, yang dirahmati Allah, inilah salah satu peninggalan daripada Sunan Abi Nawa atau Pangeran Benowo, yaitu sebuah gentong yang katanya menurut cerita gentong perempuan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa penonton yang telah setia mengikuti perjalanan channel Kendil Ireng. Saya ucapkan banyak terima kasih dimanapun Anda berada, dimanapun Anda kini sekarang, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, banyak rezeki yang berlimpah. Semoga kunjungan ziarah religi yang dilakukan channel Kendil Ireng mendapatkan manfaat, mendapatkan tambah wawasan sejarah daripada beberapa wali yang ada di Kota Kendal, yaitu salah satunya yaitu Sunan Abi Nawa dan merupakan desa tertua di Kabupaten Kendal, yaitu Desa Pekuncen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kami ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.